Hi guys, hari ini aku mau main make up dengan The One, terutama yang The One Eye Pop. Mari kita mulai dengan The One Eye Pop yang shade brownstone. Ini ceritanya ala-ala buat lebaran nanti. Kita pakai dulu yang warna coklat, versi juga dari Oriflame. Kemudian pakai yang warna gold sunrise, biar ada sentuhan elegannya gitu loh sedikit. Gak hanya natural aja, tapi diberikan efek-efek gold, terlihat lebih serius. Ya begitu. Kemudian ini adalah part favorit aku, yaitu eyeliner. Oh, ini fun fact aja ya guys, aku kalau pakai eyeliner itu mata kanan ya pakai tangan kanan. Nah terus nanti yang mata kiri, lihat ya, aku pakai tangan kiri. Nggak tahu tuh, itu aku nyamannya sih kayak gitu. Kalian kalau pakai eyeliner gitu juga nggak? Oke, setelah itu, wow, I love it. Lanjut pakai eyeliner yang pensil buat warnain. Ya udah lanjut, ya udah deh. Oke, sekarang part contour. Ini adalah favorit aku juga. Tapi aku konturnya nggak terlalu tebel ya. Cuman biar nambah dimensi aja. Kadang kalau di lighting tertentu jadi hilang, apalagi hidung. Lanjut kita langsung maskaraan. Ini tuh harus, aku tuh kalau make up tuh harus banget pakai maskara berkali-kali. Nah setelah itu kita langsung bedakan pakai, waktu itu aku pernah instastory sih bedak ini produk baru The One, bagus banget. Langsung insecure kontur lagi. Sudah. Nah ini nih bagian paling lawaknya guys. Tiba-tiba aku udah kayak, oh sudah siap. Oke, pose. Lah Neng, belum pakai lipstick. Aduh, ya udah kita langsung lanjut dulu pakai lipstick. Pede banget cuy. Aku biasanya pakai, karena aku suka ombre lips, jadi aku pakai dulu yang tadi warna nude, terus aku langsung pakai The One Eye Pop Lip and Cheek Tint Duo yang Deep Berry buat bibir. Dia bisa buat lip dan cheek ya guys. Nah ini yang cheeknya aku pakai yang rosy pink. Coba kita lihat, tuh kan tetap natural, love deh. Udah, and this is it. Look lebaran ala Isyana, natural tapi ada sentuhan elegan. Scarfnya juga dari Oriflame.